Untuk program lingkungan yang saya lakukan untuk sekolah adalah mengenai program sampah. Jadi kalau habis istirahat kan ada jajan, terus sampahnya itu dibuang ke tempatnya sesuai dengan kesadaran sendiri tanpa ada paksaan. Lalu kalau misalnya ada teman-teman yang buang sampah pada sembarangan seperti itu, jadi saya mengajak seperti layaknya remaja, contohnya seperti, kamu kok buang sampahnya sesuai tempatnya ya. Jadi kalau kita berbicara yang sesuai dengan apa yang mereka kehendaki, dengan sopan, jadi kan mereka tidak ada rasa paksaan, jadi sesuai dengan diri mereka sendiri dan yakin kalau itu adalah perbuatan yang salah dan memperbaikinya, dan sesuai untuk program lingkungan sekolah juga. Jadi mereka sudah terbiasa sendiri seperti lingkungan mereka sendiri.